dari kejauhan kelihatan nggak ya? Ada penampakan awan putih beliung. Seperti beliung, nah, kena nampak awannya turun itu. Ini menjauh di sana si Apur. Liburan di sini orang-orang Karimun tuh kesian lah seperti itu. Selamat sore guys. Halo. Welcome to Kota Tanjung Balai Karimun. Bumi Berazam. Bumi Berazam. Kami lagi sama Om Aziz. Wah. Halo, selamat ya. Sore menjelang petang. Liburan tidak berlanjut, tapi ini ada tugas kecil-kecilan. Tugas kecil-kecilan ke Karimun ini. Seru, tadi kami dari Batam jam 2:30 sampai di pelabuhan jam 3. Naik kapal apa tadi? Nikona tadi ya? Dumai. Oh, Dumai, Dumai Express. Dumai ya, bayar 300 berdua PP. Ya, jadi ini kalau ke Karimun ini ibaratnya baru 4 kali dan 5 kali ke sini. Tapi yang di belakang baru pertama dia. Udah puluhan tahun di Batam, pengen ke Karimun katanya. Nah, kita di Karimun. Bagaimana situasi di Karimun ini? Oh, ternyata view-nya bagus juga nih. Mari kita lihat. Nah, kita mau menuju ke mana nih, Om? Kita mau ke tujuh Taman Tamara. Taman Pongkar. Tamara. Pongkar, ya Desa Pongkar. Desa Pongkar. Kecamatan Tebing. Berapa kilo Tanjung dari kota pelabuhan tuh ibu kota ini? Dari pelabuhan itu sekitar kurang lebihnya 25 kilo. 2 kilo, jauh juga ya? Lumayan, 25. Kurang lebih 20 menitan lah. Apakah lokasinya recommended buat dikunjungi oleh pasti warga baru datang ke kota Karimun ini? Pasti. Mari kita lihat nanti kita nih. Ini tanda-tandanya udah ada nih, udah nampak pasirnya. Aduh. Kebetulan kita datang hari ini lagi musim durian, guys. Jadi ikuti aja vlognya, nanti ada vlog dari Om Ajis tentang durian. Desa Pongkor. Pongkar. Pongker ya. Pongkar. 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 Oh gitu ya. Kecamatan Tebing. Tebing. Kabupaten Karimun. Kabupaten Indonesia. Indonesia. Dunia. Kepri. Warta Kepri. Ini kayaknya rute rute Sumatera ya jalur ini. Oh. Iya jalur. Iya ya. Jalur ke Sumatera. Ke ini ke Pulau Mandi. Tapi masih Solo. Ini masih slow lah. Kalau di sana kan naik gunung turun gunung. Dua minggu kita di Sumatera Barat, kita tur ke 10 TKP wisata. Itu ada gunung ya. View-nya bagus nanti di sini. Ini duit semua itu. Di sini nanti recommended. Bagus nih view-nya. Banyak orang mancing juga sih. Ini di sini ini ada ini, ada angkutan umum. Enggak ada. Ya. Charter. Jadi Anda memasuki lingkungan Pongkar Desa Pongkar RW03. Oke. Oke. Tandanya bentruk. Ada bentruk. Berarti ini di balik itu dia ya. Di baliknya pulaunya pelabuhan ya. Iya, di view-nya Singapura enggak tuh sana, bukan? View-nya Malaysia. Malaysia. Sebenarnya Malaysia ya. Oh, kita di Gunung Jantannya ini. Oh, Gunung Jantan ya. Gunung Jantan. Ini yang kata orang gunungnya di atasnya emas semua ya, enggak ya? Ada iya. Ada di Kepri ini. Selain aja minyak di lautnya, ada gunung satu di wilayah provinsi Kepri ini, ada gunung emas. Ada emasnya. Tim perempuan langsung datang ke sini. Iya, datang. Tapi yang pasti hasil dari penelitian baru ada di Natuna. Gunung Mas tuh. Natuna ya. Nah, makanya sekarang angkatan lagi ramai di sana. Jadi
tentara rame banyak markas sana bukan hanya sekedar pasukan, memang menjaga emas itu. Nah, kita pause dulu, kita ceritanya offline aja. Biar penasaran, nah, nanti dengar beritanya. Rame memang ya, Karimun ini memang karena nggak ada ini gitu, tempat hiburan, jadi inilah orang pergi ke sini. Imam Renang Tamara. Oke, cantik ya namanya Tamara. Tamara ini kolam ikan bukan? Oh no. ini kolam ikan nih, ikan itu. Wih mantap. Oke guys, ini aja rame orang di sini. Kita akan parkir sebelah sini. Mana? Aduh, kasihan kodoknya udah kering. Permisi. Waduh. Lagi dibersihin. Wow. Katanya bagus ya. Wah, ini memang baru dibangun ya. Airnya tuh belum, airnya kayak air pipis di depan. Tuh kecil aja. Berarti batunya dari situ kali. Biasanya airnya melimpah ini, Ben. Kok bisa? Kok bisa enggak ada gitu loh. Heran. Jadi air minum enggak? Jadi butuh air minum enggak? Betul air ngalir ini kan? Iya. Astagfirullah. Terakhir kapan ke sini? Ya Allah, kemarin aja ke sini kok minggu mah. Oh gitu. Wah, oh, ada monkey tuh. Jadi mandi di sini ditonton ada monkey. Quick. Coaster area aja kita. Kita lagi berada di kolam renang Tamara, Desa Pongkar ya. Jadi wisata baru, tapi berapa lama, cuma air sampai di sini airnya habis. Airnya habis, lagi diisi tuh. Atasnya sih bagus sih, kalau rame. Kalau pacaran sih oke betul. Mungkin kami belum beruntung, besok kita kesini lagi. Dah. Melamin Jaya ada pula di sini. Melamin itu apa tuh? Melambai nak? Melambai nak? Kita lagi berada pantai Ketam. Pantai apa namanya? Pantai Pong Ketam. Pong Ketam. Emang banyak ketam sini. Iya, banyak ketam kah di sini? Ada lah, kita lihat dulu. Ini kalau di sini ketam, kalau di Sumatera Barat atau di Kota Padang ambai-ambai. Ambai-ambai. dikejar lari, enggak ya. Dikejar dia datang. Itu apa sana? Ah, kita ke Jembatan Kuning nanti. Ada di Leho. Arah kepulang kita ke situ? Iya, betul. Oh, begitu. Iya. Ya, karena memang nama provinsi kita kepulauan, pulau ya pulau, ya memang semua destinasi yang ada ya ada pulaunya itu. Tembu karang plus air pantai. Jadi kalau mandinya agak kesana kayaknya. Airnya masih berlumpur ya, pemirsa. Karena udah mau maghrib kali.
Waduh, durian kuning ya. Wow. Kuning Tanjung Batu. Tanjung Batu, Kabupaten Karimun. Oke. Iya. Wow. Oh, jatuh. Eh, Bu, bisa ya. Ada ulatnya. Ada ulatnya? Jatuh. Om Aziz saja suruh makan tuh. Oh, aduh. Ini berapa, Bu, satu, Bu? Mahal ya? Kilonya 95.000. Jadi 4 kilo tadi? 4 kilo. Wow. Jadi pergi ke sini memang makan durian aja? Iya, udah nyampe di sini pun ngapain? Baru sekali-sekali ke Karimun kan. Baunya terasa ini? Enggak, enak ya. Iya. Bukan kayak duriannya. Coba deh satu. Gue sebetulnya gak mau. Pilih-pilih disuruh coba ya, gue cobalah. Aduh. Om Anies ngapain deh? Guys, duriannya kuning kali guys. Jangan-jangan kita ketemu durian kayak gini guys. Enak guys. Makan durian di Karimun, Tanjung Pantai Ketam. Menjelang maghrib, kita jalan habis ini lagi. Dah. Kita lagi berada di masjid. Konsepnya masjid apa ya? Ada pengajian khusus juga hari ini. Alhamdulillah di masjid ini masih ada air ya. Kita kasih kawan tadi rumahnya lagi kering airnya. Ini Karimun ini masih fasilitas air minum, bukan air bersih kurang. Kurang maksimal ya, walaupun ada, jadi memang mesti nunggu air hujan. Dan siapa yang memberi nasihatnya kepada orang lain, lalu kemudian dia memasaknya semua. Iya. Alhamdulillah kita telah mencoba hidangan makan malam sederhana Adel Radar
ada sotong, ada cakangkung, ada nasi yang kita tunggu ikan bakar. Gimana, Bu? Suasananya, Bu? Di ujung sana gelap gelip, bintangnya adalah Singapura. Singapura atau Malaysia sana? Hah? Singapura ya? Malaysia ya? Laut. Ini rumah makan apa namanya? Seafood apa? Aduh, oke deh. Recommended ya? Recommended. Ada coba angkat deh. Ma. Kita betul. Iya. Apa itu? Penasaran dengan menunya? Nah, rumah makan ini nggak jauh daripada tulisan Karimun ya, pojok sana tuh ada tulisan Karimun. Potong udang. Nah, ini kan minuman. Memang salah disarankan kalau makan di sini harus pakai jaket, karena AC-nya terlalu kencang. Anginnya terlalu kencang di sini. Tidak apa-apa kalau memang lapar, tuh nambah makan kita sih. Alhamdulillah. Nah. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam kita jalan lagi mobil. Kayak kalau di Singapura. Iya. Benar sekali. Bugis ya? Street. Street. Iya. Betul sekali, benar-benar. Tapi semuanya orang Padang ini. Iya ya. Mobilnya. Pasti orang Padang semua isinya tuh. Ya di mana? Pasti, heeh. Banyak kan orang Padang. Mantap lah. Selamat malam guys, kita lanjut turnya. Kita mau melewati wilayah Pecinan di kota Karimun. Sebelumnya kita tadi berada di coastal area menikmati seafood. Alhamdulillah lumayan khas. Yang namanya seafood tetap harus ada makan pakai telur dadar plus. Ya ini aura-auranya Gong Si Pace mau lewatnya kan? Nggak bisa foto kita di situ, foto boleh di situ. Boleh, mau di situ? Iya. Tuh, pergi sini. Putar lagi gitu? Nggak, kita belum sini. Jalan kaki aja ya? Iya. Jalan deket kok. Mm-hmm. Oke, kita parkir sini deh. Waduh, bintangnya dekat di mata. Wow. Tanda-tanda Gong Si Pace Imlek 2020. Selamat malam pemirsa KWK Wakat TV. Kita lagi berada di kawasan Pecinan di kota Karimun. Bintangnya ya, mau bintang. Ini mah boleh wawancara, Pak. Demikian Warta Ngepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and comment.